السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita dekat nota 3528. 3529. Ya, 3529 iaitu berkaitan berkenaan dengan wabtighaukum min fadli. Kalau kita ingat dalam surah Jumaah ada kita baca ayat fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlika, kan? Wa bertahu min fadlika. Di sini wa bertirahukum min fadlika. Jadi ibtirah dengan makna mencari, mengusahakan, mencari rezeki kurniaan Allah, fadl. Asal makna fadl ialah kelebihan-kelebihan rahmat Allah bagi pada kita. Selain daripada kita tidur, tidur itu memberikan nafas baru, kekuatan baru untuk kita mencari rezeki. Ya, kalau kita tak tidur, sebelumnya ayat ini berkaitan dengan tidur. Kalau kita tidak tidur, kita tak ada kekuatan untuk mencari rezeki. Jadi tidur itu suatu rahmat, tidur itu suatu nikmat. Ya, sebab itu bangun dari tidur kita terus mengucap alhamdulillah alladzi ahya ba'dama wa ilayhi. Tak ada orang yang bangun dari tidur satu Malaysia, tak ada orang bangun tidur kuat mana pun, semangat patriotik yang tak ada lah. Tiba-tiba nyacau je negara ku, aha tu hai kita bangun dari tidur, ya, negara ku tak ada. Semua akan memuji Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Maksudnya nikmat tu yang alladhi ahya, yang menghidupkan kita, ya, setelah ba'dama kematian. Sebab tidur adalah sebab kematian. Dan memang kita pun tak dapat kawal diri kita masa tidur. Jasad kita tak dapat kawal, bahkan roh kita dibawa, ya tak? Dipanggil al-arwah juludun mujannadah. Kata Nabi, al-arwah, ruh adalah tentera-tentera yang dikerah. Al-arwah junudun mujannadah, ya, maknanya al-arwah, ruh-ruh itu, ya, kalau satu ruh, kalau banyak arwah, adalah junud, tentera. Bila sebut tentera itu yang boleh dikerahkan, ya, junudun mujannadah. Ha, junudun mujannadah itu yang boleh dikerahkan ke mana juga. Aspek itu kita tak dapat kawal mimpi kita. Kita tak boleh set awak tak, kalau boleh mimpinya naik gold misalnya, kan? Nah, ya, berarti tak terbuat, ya, tak terbuat. Maksudnya kita tak boleh nak set apa yang kita nak mimpinya, ya. Sebab itu makanya itu maknanya kita kata di luar upaya kita, kita puji Allah atas nikmat tidur itu. Tadi esoknya kita ibtira'ukum min fadli. Kamu akan mencari, kamu akan mengusahakan rezeki untuk sara hidup kamu. Dari mana dapat? Min fadli. Fadli itu fadlillah. Dzalika fadlu minallah. Eh, maknanya datangnya Nabi, datangnya agama itu pun fadlu minallah. Baharaddinul Mu'ayyad. Jadi kita selalu dengar Nabi Mu'ayyad. Kali ini kita dengar Dinul Mu'ayyad. Ya, ya Mu'ayyad, ya Mu'majjad. Jadi maknanya itu semua adalah fadlun minallah. Itu semua adalah kurniaan, limpah kurniaan Allah kepada kita. Jadi kita tengok nota kakinya. Katanya daripada ayat 20 kemarin sampailah ayat ke-25, senarai nikmat-nikmat Allah, ya, senarai nikmat-nikmat Allah kepada kita. Ada disebut senarai tanda-tanda adanya pencipta.
tandanya adanya rahmat, tanda adanya yang perkasa, ya, sign of creator, ataupun perkara luar biasa seperti mukjizat, ya, yang tak dapat dikawal oleh manusia, yang semestinya membangunkan hati dan jiwa kita bahawa kalau tidak Allah yang menenggelamkan matahari, ya tak, bagaimanalah kita akan tidur? Sebab dengan tenggelamnya matahari, suasana terjadi gelap, maka mata mulalah maknanya mengantuk, ya, mata mulalah mengantuk. Sebab bila dia kan kita bila nak tidur itu, kita mula padam lampu. Jadi Allah Ta'ala padam lampu, caranya adalah menenggelamkan matahari. Kalau tak adalah Allah menenggelamkan matahari, macam mana kita nak tidur? Jadi sebab itu kita pun bila orang pasang lampu kan, kita nak tidur pasang lampu kan, ke kita berkata mentor, aku pasang lampu ada tidur lah mentor tu kan. Sebab dia cucu ke dah kalah, kau kena tak cucu tu kira dia ampunnya sikit, sayangnya lebih. Jadi makna tak ada lebih, saya tak ada cucu bersama kan, dibagi yang cucu. Jadi kan membalutkan hati bahawa tenggelamnya matahari itu bukan satu perkara yang rutin biasa, tapi di sana ada nikmat yang besar untuk kita berlabuh, ya tak, untuk kita merehatkan diri kita dan membalutkan jiwa kita dan membimbing kita kepada hakikat sebenarnya kalaulah kita hendak cuba mengenali Tuhan kita. Maknanya Allah yang mengatur siang dan malam itu, aturan siang dan malam itu Allah punya rahmat bagi kita. Ya, itu sebagai suatu kita kata kalau nak kira jasa Allah lah. Ya, kalau nak kira jasa Allah bagi kita. Sebab setengah orang dia lupa semua jasa-jasa ni. Jasa Allah bagi dia malam, jasa Allah dibagi siang, jasa Allah bagi nyawa, jasa Allah bagi di panca indera. Lalu dia tenggelam dengan jasa-jasa manusia. Dia tenggelam dengan jasa-jasa manusia, dia lupa jasa Allah. Dia lepuh kemarin bagi teman sehatui, dia lepuh kemarin bagi teman beres kampin, dia lepuh kemarin rekomen teman hoja, dia lepuh kemarin bagi teman. Jadi dia tenggelam dengan makhluk, dia lupa khalik, ya? Dia lupa khalik. Dia, apakah manusia, apakah makhluk boleh bagi lain, boleh bagi nahar, mana boleh? Apakah makhluk boleh bagi syams, boleh bagi khamar, mana boleh? Ya tak? Makhluk tak upaya nak bagi matahari, bulan, siang, malam. Ya tak? Itu yang kita sebut dahulu, ya tak? Money can buy bed, but cannot buy sleep. Ya tak? Duit boleh beli katil, boleh beli tilam, tapi duit tak boleh beli tidur. Ya tak? Berapa banyak orang yang punya katil, punya tilam yang hebat, tak boleh tidur. Ya tak? Setengah orang tu tak payah tilam, tak payah katil. Hati-hati kong-kong yang dapat sedekah daripada jenazah tu je, kan? Ya kan? Ya, bila-bila di antara package jenazah ni ialah di kong-kong. Jadi dah habis pakai tu, serah daripada satu, ya tak? Tidur hati-hati kong itu je, tak ada terbawa-bawa mimpi pula, tak ada. Lepuh tidur, ya tak? Lepuh tidur. Money can buy bed but cannot buy sleep. Money can buy amusement but cannot buy happiness. Duit boleh beli amusement ni seronok, hiburan, tapi dia tak boleh beli kebahagiaan. Ya tak? Cannot buy happiness. Duit tak boleh beli kebahagiaan. Ya tak? Money can buy books but cannot buy brain. Ya tak? Duit boleh beli lah buku itu, buku ini, tapi otak ni tak, dia tak boleh beli, ya tak? Otak ni tak boleh beli, tak terbuat. Buku macam-macam buku lah, dia penuh rumah tu. Tapi dia nyawa pintu juga. Ya tak? Dulu ada buku dia panggil student educator. Susu dia dalam rumah, ya tak? LCK dapat tidur. Dapat C, LCK dapat C masa tu, ya tak? LCK budak rintik, masuk cowok, ya tak? Jadi, maksudnya, money can buy books but cannot buy brain. Money can buy medicine but cannot buy health. Ya tak? Duit boleh beli maknanya ubat, segantar ubat, but cannot buy health. Ya tak? Tak boleh beli kesihatan.
ada orang pucuk pakunya, pucuk rawatnya pun. Itu je ubat dia saja. Jalan kaki ayam, dia refleksi, dia tetap hari refleksi. Tak payah bayu refleksi. Enak? Kita sekarang ni, nak refleksi, kena bayu. Dia je. Apa aku nak bantu cikgu dia refleksi, enak? Dia berpijak di sungai, cuman dia. Ya? Itulah. Artinya, money can buy medicine but cannot buy health. Yeah? Money can buy religion but cannot buy salvation. Ini sebenarnya kenyataan daripada imam, kenyataan daripada Sayyidina Ali. Yeah? Sayyidina Ali disusun sedemikian rupa. Yeah? Nah. Saya tak jumpa teks Arabnya, saya jumpa teks orang putih. Jadi, saya hape orang putih. Itu yang saya sampaikan tadi. Ya tak? Jadi katanya di situ bahawa hakikat sebenarnya kalau kita cuba nak mengenal Tuhan, bahawa Tuhan itu arhamur rahimin, ya tak? Tuhan itu paling pengasih di kalangan yang mengasihani, lalu dikurniakannya kita agama, Al-Quran, rehat, tidur dan sebagainya, ya tak? Mula-mula dan juga mula-mulanya asal usul kita sendiri yang dikatakan sebelum ini, bagaimana Allah menjadikan kamu daripada turab. Siapalah kamu kalau tidak ada turab, ya tak, tanam. Dan kemudian bagaimana kita harus kenali nasib terakhir kita. Wabil akhiratu hum yuqinun, ya tak, akhirat itulah kesudahan kita yang semestinya menjadi titik permulaan bagi diri kita sendiri. Maknanya everything starts with the end. Segala-galanya bermula dengan yang terakhir, bahawa aku penyudahnya akan ke akhirat. Maka di situlah kita bermula. Ya tak? Maknanya everything starts with the end. Maknanya kita bermula dengan yang akhir. Contoh gini dengan tuan. Mika dapat umur apa? Teman dapat umur 20x20. Kalau 20x20, cara cacoknya, cara saiznya, cara ukurnya berbeza. Jadi kalau kita kata bahawa Mika ni ahli dunia ke ahli akhirat? Teman ahli dunia wal akhirah. Kalau dah Mika ahli dunia wal akhirah, maka cara untuk ke akhirat tu begini. Itu maknanya kita kata bahawa bila sudah jelas penyudahnya itu, maka kita pun akan memulakan diri kita di mana. Aku berfikir, ya, aku berfikir, oleh itu aku wujud. Afala taqilun, bahawa dengan akal, dengan tatafakkarun, bahawa kamu ada permulaan dan kamu ada penyudah, kamu ada tanggungjawab, kamu ada peranan. Di situlah membentuk pribadi kita. Kalau tidak, tidur itu jadi fitnah, bukan fitrah. Kalau itu tak ada, kalau itu tak ada, pemikiran itu tak ada, kefahaman itu tak ada, sudahnya tidur itu menjadi fitnah. Menjadi fitnah, bala, musibah. Bukan fitrah. Time tidur, dia tak tidur. Time tak tidur, dia tidur. Time tidur kan, pukul 2 pagi, pukul 3 pagi, dia tak ada. Dia dekat restoran Tom Yum ni. Kan, depan skrin besok kan. Dia jadi fitnah tu. So, macam mana nak bangun subuh? Macam mana bangun subuh? Time tak tidur, tidur pula dia. Ya tak? Time tak tidur, ya tak? Tidur pula dia. Misalnya tengah main TV, apa tidur? Tidur pula dia. Contoh. Dia bukan tidur, dia fosho. Ya tak? Patutnya jaga lah. Kenapa hati nak solat subuh? Tentangnya tidur. Jadi akhirnya tidur itu ya, tidak menyumbang kepada akhirat. Tidur itu menjadi musibah, menjadi fitnah, menjadi bala pula. Fitrah menjadi fitnah, ya. Fitrah menjadi fitnah pula, ya. Jadi dikata di situ, tidak diperlukan di sini penekanan tentang wujud diri kita yang dikehendaki daripada surah Ar-Rum ayat 20, iaitu bermula daripada turab. Ya, permulaan pada tahap awal tentang kehidupan kemasyarakatan yang timbul melalui kelainan jenis, ya, daripada kamulah akhirnya terciptalah maknanya pasangan kamu iaitu perempuan, serta timbullah waja'ala bainakum mawaddatan warahmah, ya, timbullah kasih, ya, dan sayang itu tadi. Ya, itu lihat 4 ayat 1 itu ialah surah An-Nisa. 4 ayat 1 itu ialah surah An-Nisa. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha.
zaujaha. Kamu itu terjadi daripada diri yang satu, wahai manusia. Maka sembahlah Tuhan yang menjadikan kamu daripada diri yang satu. Lalu dijadikan daripada diri yang satu itu pasangannya. Wa khalaqa minha zaujaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisa. Lalu terpecahlah daripada situ rijal, nisa, ya. Untuk kita faham hal ini, ya, untuk kita faham hal ini, katanya apa? Mula-mula asal-usul kita sendiri, dan kemudian dah kita faham nasib terakhir kita. Apakah kita ini akibat ataupun natijah? Ha, kalau natijah, positif. Kalau akibat, negatif. Ya, yang semestinya menjadi titik permulaan bagi diri kita sendiri. Maknanya kalau kita tahu ke mana ujungnya, maka kita tahu di mana kita nak berujung. Ya, jadi inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Semuanya ialah lillah. Hidupku, matiku, ialah sembahyangku, ibadatku, semuanya adalah lillah. Maka tawajjuh kita, wajjahtu wajhiyya lillazi fatharas samawati wal ardh. Wajahku ini aku hadapkan kepada Tuhan yang menjadikan langit dan ini penting, tawajjuh ini penting. Ya tak? Kadang-kadang orang hilang tawajjuh. Dia pergi ke New York, dia tengok bangunan tinggi-tinggi kan, dia melangur. Udah tak ada tunduk. Atau bangunan sana tinggi-tinggi kan? Mula sembahyang, amal. Dia dah lupa tawajjuh dia. Dia dah tengok bangunan. Jadi balik Malaysia pun tengok pintu. Dan tak henti nak tunduk mana? Dan tak henti nak tunduk. Jadi maknanya situ tawajjuh tu tak ada, ya tak? Sebab itu tawajjuh kita kepada Tuhan yang menjadikan. Ya, ya memang kita sayang manusia, kita sayang kepada negara, tapi bukan tawajjuh kita itu kepada manusia, tawajjuh itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak diperlukan di sini. Dia kata aku berfikir, oleh itu aku wujud. Tidak diperlukan di sini penekanan. Macam mana tadi? Tentang wujud diri kita yang dikendaki, ya, 30-20. Permulaan pada tahap awal tentang kehidupan kemasyarakatan yang timbul melainkan kelainan jenis. Ini dah ada sebelum ini, ya, diulang tadi, ya. Lelaki dan perempuan. Jadi untuk kita memahami hal ini dengan semua hubungan kita mesti berfikir. Itu dia katakan afala taqilun, afala tatafakkarun. Jadi maknanya akal adalah tanda kebesaran Allah. Di mana orang yang hilang akan, maknanya hinalah kedudukan. Ya, maknanya sebab itu kita kata orang yang mukallaf itu ialah muslim aqil. Ya tak? Ya, orang yang mukallaf itu ialah muslim aqil dan orang yang mukallaf itu mestilah orang yang ada akal. Ya tak? Jadi betapa adanya akal, adanya fikiran itu sangat penting untuk menjadi tanda aras ahsani taqwim. Ya, ahsani taqwim. Bila dia tak guna akal, dia guna nafsu je, thumma radadnahu asfala sa'ir. Jatuhlah di martabatnya serendah-rendah daripada yang rendah. Perkara yang selepas itu ialah kita perlu faham kelainan kita semua dalam percakapan, termasuklah bahasa, tanda-tanda kebesaran Allah, warna kulit dan seterusnya yang timbul kesan daripada ini pun macam-macam. Kelainan iklim dan suasana luar hidup manusia. Tetapi bagaimanapun ada terdapat kesatuan dalam kepelbagaian. Ya, apa dia? Iaitu penciptanya hanyalah Allah Al-Wahid Al-Qahhar. Maka tauhid itu penting untuk kita tidak menyembah yang lain. Ya, tauhid itu penting supaya kita jangan sembah kaum kita. Jangan sembah kaum kita. Jangan kita berpegang dengan paham perkauman yang sempit. Ya, memang kita kasihkan bangsa, itu fitrah. Kan Nabi sendiri pun kasihkan Arab. Ana uhibbul Arab li thalath, kata Nabi. Aku suka Arab itu kerana tiga. Li annani al-Arab, pasal aku ni orang Arab. Yang kedua, lughatul Quran, lughatul jan, lughatul Quran, lughatul Arab, kata Nabi. Sebab bahasa Quran bahasa Arab. Yang ketiga, lughatul jannah. Ya tak? Lughatul Arabiyah, lughatul jannah. Maka itu yang menyebabkan aku suka pada Arab. Tapi
bukan bermakna dia mengenepikan Salman, bukan bermakna dia mengenepikan Bilal, bukan bermakna dia menzalimi, maknanya kita Suhaib Ar-Rumi, Huzaifah Al-Yaman, tidak dizaliminya. Ya tak? Bahkan kita tidak boleh terperangkap dengan paham perkauman yang sempit. Ya, bahkan paham perkauman yang sempit membeda kaum yang salah itu boleh membawa kepada keadaan tidak diakui umat oleh baginda. Ya, baginda tidak akan mengakui umat. Nah, jadi berhati-hati ya, di situ. Bahawa yang kita pegang ialah Allah. Ya, yang mana bangsa ini tanda kebesaran Allah, bukan kebesaran bangsa. Bila ada superiority, maka timbulah inferiority. Bila ada superiority, maka timbulah imperialisme, penjajahan. Kalau ada satu-satu bangsa berpegang dengan paham kebangsaan sempitnya, maka dia akan rasa dia adalah bangsa yang termulia di dunia, dan dia mula menjajah bangsa lain. Itulah yang kita tengok bagaimana paham Zionis. Ya tak? Paham Zionisme berpegang kepada paham maknanya superiority. Ya, maknanya dia anggap dirinya nahnu sya'bullah, kami adalah the chosen people of God. Ya tak? Kami adalah sya'bullah yang muhtar. Ya, kami adalah bangsa pilihan, pilihan Tuhan. Sebenarnya Nabi Musa tak ada jawab itu. Ya, Nabi Musa tak ada jawab itu. Nabi Musa pun tak ada agama perkauman. Dia lah yang menjadikan agama itu agama perkauman, dengan dia menamakan agama itu agama Yahudi. Dia mula yang menjadikan agama itu agama kekeluargaan. Sebab Nabi Yakub ada anak yang tua namanya Yahuda. Ya, Nabi Yakub, nama lain kepada Yakub ialah Israel. Maka mereka ni adalah anak cucu Nabi Yakub. Nah, dan Nabi Yakub ni ada anak yang tua namanya Yahuda. Lalu dia berkata agama kami adalah agama Yahudi. Jadi hanya kaum kami saja yang boleh ada agama kami. Jadi mana ada agama perkauman? Ya? Tidak ada agama perkauman. Islam tak mengajar agama perkauman. Tentang Kristian pun perkauman. Ada gereja yang hanya dimasuki oleh Cina. Ada gereja yang depan Clifford tu Hindu. Nah, India. Ya, sebab itu patung ni gelap sikit. Ya. Kalau tuan-tuan pergi ke Sungai Siput, ya, gereja Sungai Siput itu, sebab saya ni adalah sebab dulu kindergarten. Ya. Kindergarten itu tahu gereja. Ya, are you sleeping? Brother John katanya, ya, morning bell is ringing. Ya. Kalau tengok patung yang ada ya, di kindergarten gereja yang ada di Sungai Siput itu, siapa yang mati? Atau yang masuk situ Cina. Ikut suka demo je Nabi Isa kata demo tu ya. Ikut selera demo je, mata sempit dah, gelap sikit dah. Atau tengok siapa yang masuk gereja. Nampak sangat perkauman. Ya tak? Nampak sangat mereka cuba maknanya bersifat perkauman. Ya tak? Jadi ini semua kita kata bahawa benda yang tidak betul. Ya? Benda yang tidak betul. Jadi dikatakan di situ, walaupun berlainan iklim dan suasana luar, tetapi bagaimanapun terdapat satu, iaitu kesatuan dalam kepelbagaian itu. Unity in diversity. Ya? Unity in diversity, yakni Allah jualah yang menjadikan semua itu. Ya? Yang kita akan menyedari tentang dengan penambahan ilmu kita, bahawa semua ini bukan ciptaan manusia. Manusia tak akan dapat mencipta walau seekor lalat sekalipun. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaba wala yajtama'u la. Benda yang kamu sembah itu selain Allah tak akan mampu mencipta walau seekor lalat. Walaupun mereka cuba berhimpun untuk menciptakan lalat, tak mungkin. Ya tak? Ya, tak mungkin. Yang kita akan sedari tentang tentangnya dengan penambahan ilmu kita. Kemudian kita berpaling pula kepada suasana jiwa kita sendiri. Tidur, rehat, pemandangan semasa tidur, berjumpa balik ruh poh kita, tok kita. Ya tak? Kita berjumpa dengan kawan kita, kita pun tak tahu, tak sangka. Ya tak? Tidur di Chicago galah, mimpi ke Chicago. Contoh lah tak. Pemandangan rohaniah yang tajam, juz'un minad dunubuwah. Ada benda yang dia lihat, ada orang tak nampak, dia nampak. Ya tak? Hasil daripada kesucian jiwa, Allah perlihatkan pada dia daripada mimpi itu.
bahawa di hujung tahun akan berlaku ribut yang kejam. Ha, dia orang lain tak nampak, dia nampak. Ya, dia nampak daripada rohanian yang tajam. Di sini kita perlukan pengajaran dan bimbingan. Ha, ini dipanggil irsyad. Ya, irsyad. Buat pengajaran dan bimbingan macam mana nak sucikan rohani. Jangan ada prasangka, jangan ada syak wasangka, jangan ada ragu-ragu. Tidak, jangan ada menyimpan dendam, memaafkan, lupa kejahatan orang, ingat kejahatan diri sendiri. Jadi ini adalah proses bimbingan dan pengajaran. Jadi kita dalam hidup kita ini memang sepatutnya ada mursyid, orang yang bimbing hati. Tengoknya kita labun, tak hidup labun, kita tegurnya. Tengoknya kita tidur lebih, kita tegurnya. Tengoknya kita kurang berdoa, ditegurnya. Ha, gitu kan. Akhirnya ada para sahabat tu yang tiba-tiba lepas dia bagi salam, terus dia coy, kan? Terus dia bangkit. Ha, kan Nabi kata, Ijlis wad'ullah. Nabi kata, duduk dulu, dia nak berdoa kepada Allah. Ha. Jadi ada orang yang tak ada, Nabi tanya, Aina fulan, ibni fulan. Ha, jadi ini sebenarnya adalah pengajaran dan bimbingan. Ini dipanggil mursyid. Ya, yang duduk sekali dengan murid. Dipanggil mursyid itu, dia punya itu murid. Maknanya yang dibimbing itu dipanggil murid. Kita kata murid-murid. Ha, kita kata murid-murid. Ya. Pengajaran bimbingan, untuk itu kita hendaklah mendengar ayat 23. Ya. Selepas itu hendaklah kita mendekati batas-batas yang lebih tinggi. Jadi sembang kita jangan yang rendah-rendah. Tak ada lain sembangnya pencuk, pencet. Nah, sembang itu sembang yang tinggi sikit. Bukan tak bagi sembang pencuk dan pencet itu. Benda kanji buat tiga sebenarnya. Memang sedar dengan kanji, dengan pencuk. Tapi janganlah sembang itu hujan. Ya tak? Naik tinggi sekali. Fanzur ila nafsika thumman taqli lil alamin ulwi. Ya, maknanya kita itu tengok pada diri kita, kemudian kita berpindahlah lil alam al-ulwi, pindahlah ke alam yang lebih tinggi. Ini sembah ke hemore kita di hati. Ya. Jadi maknanya sudah hemore dua round pula tu. Bapak dia dengan qabliyah. Jadi sembah tinggi sikit. Ya. Sudahlah tengok selawat pun tengok hore. Tengok selawat tengok hore. Tengok selawat, tengok orang, tengok belakang. Apa yang jadi belakang? Atau tengok dia pun dah hentang seperluh ke luar sini kan? Nampak ada pengat ke? Jadi tak usah, tak pancok usah begitu. Maknanya biarlah kita mendekati batas-batas keluhannya yang lebih tinggi. Diam kita, tafakur, ya tak? Bicara kita, pengajaran, ya tak? Kalau tidak pun kita kata bicara kita adalah tasbih, adalah zikir, begitu. Ya? Jadi maknanya tafakur itu membawa pahala. Ya? Dalam hubungan dengan harapan dan ketakutan dipanggil khauf wal raja. Kita tu bila sampai ke alam yang lebih tinggi tu, hidup kita itu dalam keadaan tu baina khauf wal raja. Entah ada kuasa temani, itu khauf. Ya tak, kuasa temani tak ada. Kuasa awam dia, gitu. Tak dapat kuasa orang yang khusus ke, khawas ke, gitu. Hati temani pun tak ada banyak kuasanya, banyak mikir yang bukan-bukan. Jadi, itu khawf dibagainya. Apa lah apa kuasa yang naik ke langit yang teman kuasa kita. Rajah ni pula apa harap? Harapnya walaupun banyak cacatnya, banyak cederanya, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima lah. Dan ditakut-takutlah dengan yang lain-lain. Nah, itu dipanggil harapan dan takut, khauf wa raja dari segi rohani. Tapi dua ni sebenarnya adalah sayap yang tak boleh ambil satu. Burung kan, mana boleh ambil satu, tak boleh sayap, tak boleh. Kemana pun dia dua. Khauf wa raja ni dua sayap burung bagi diri seorang manusia. Kita tak boleh khauf langsung tak ada raja. Takut dia habis aku ni neraka dia. Ya tak? Tak jahannam dia aku ni neraka jahim dia. Langsung tak ada raja. Tak ada harapan dia nak dihapur ke Tuhan aku ni. Ya Allah, neraka aku ni. Itu khawf, langsung tak ada raja. Tak boleh ambil satu-satu je
rojak je. Maknanya harap je. Tak apa, Tuhan tu maha pengampun, maha pengampun. Tak apa, kena itu. Tak apa, sikit itu. Tak apa, buat dulu esok taubat je. Tak apa, tak apa. Itu dipanggil rojak. Melampau-lampau rojak. Akhirnya dia jadi zindiq, maknanya dia jadi fasik. Melampau-lampau khauf, jadi putus asa. Melampau-lampau khauf tanpa rojak, dia putus asa. Akhirnya aku ni neraka tu, tak ada larapan tu. Pergi ke Mekah pun tak jadi aku laku ni. Itu kalau dah melampau khauf tanpa rojak, dia jadi putus asa. Kalau rojak saja, mengharap saja, tanpa ada khauf pula, dia jadi sombong. Kembali sebenarnya, walaupun banyak dosa, tapi teman tahu, itu pengampun. Jadi dia relax, dia kan, dia tak ada rasa pun. Dia jadi sombong lah. Dia jadi sombong, tinggal lagi nak dua lagi dia Tuhan. Kan, dia buatnya syurga tu dah. Dia nak kopi tu mana je lagi. Dia buat tu apa-apa. Dia buat apa-apa. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh tenaga alam tabi'i, ya, sebenarnya alam tabi'i itu bahasa sains lah sebenarnya, ya. Alam itu alam ciptaan Tuhan, tabiat yang diciptakan oleh Tuhan yang sedemikian halus seperti kilat dan juga tenaga elektrik yang mungkin membunuh dan yang juga mungkin mendatangkan kemakmuran. Ada orang gunakan dan convertkan dia menjadi tenaga elektrik. Ya tak? Ada orang maknanya pasang earth wire dan akhirnya kita kata tenaga elektrik itu akhirnya berpindah ke bumi. Settle. Tapi ada orang akhirnya maknanya kita kata ada nikmat itu membunuh dia. Ada nikmat itu menjadi fitnah. Jadi orang yang cerdik ialah nikmat itu kekalkan dia menjadi fitrah bukan fitnah. Ialah makan itu fitrah. Tapi kalau dah tak henti-henti, maka jadi fitnah. Wah, orang tak boleh bawa badan kan? Tak boleh bawa badan. Tengah makan. Ya tak? Maknanya sembang tu tak ada lain tau. Sembang makan. Jadi sembang tu benda lain sekali. Ya tak? Tengah sembang makan je. Jadi dikata elektrik itu, dia boleh membunuh orang. Kalau orang tu jadi. Tapi dalam masa yang sama, dia adalah nikmat yang mendatangkan kemakmuran. Kalau orang itu berilmu. Jadi maknanya siam, malam, nyamun, akal. Sebenarnya dia boleh merosakkan. Kalau sekiranya tak ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, dia pula ada akal, dia akan melakukan jenayah yang lebih dahsyat daripada binatang. Dia akan menjadi makhluk pintar yang bahaya. Pasal dia tak ada akal tadi dalam ketika dia tak gunakan akal. Akal itu dirosakkannya, digunakan kepada yang bukan-bukan sehingga dia melakukan jenayah yang di luar peri kebinatangan. Ya, binatang pun kata, aku tak ada buat begitu kan. Kan? Aduh, berpesin orang itu. Ya tak? Kan? Jadi kalau kita tengok, ya manusia buat pengennya lah Allah Allah. Kalau kita baca soal Allah ini kosmos, ya, bagaimana berlaku dalam kereta peronda polis. Apa yang kita boleh harap? Pasukan keselamatan. Selamat dia dalam kereta peronda. Lepau dalam stesen balai polis pun lepau. Barang-barang bukti pun lepau. Itu macam mana? Masuk-masuk hangat, keluar-keluar sejuk. Ya, itu contoh ya. Jadi banyak benda yang bila mana hilang keseimbangan, ya Allah, orang yang kita harapkan dia dah tahu dia. Aku orang tua tambah akan bagong, bagong orang makan balik. Harapkan jaga ni betul ni. Ini batu-batu dapatkan kalau campur-campur dengan lemon. Tapi jangan main, jaga tu nampak je, ya, tak larat. Isteri dua tau. Kita yang gagal waktu isteri satu, permit Kementerian Dalam Negeri, tak dapat. Dia jaga, tak larat, jorok pun bukan apa-apa tau. Isteri yang dua dah masa tiga. Jadi jangan main, dia tak. Amor kita. Ada pula cara ulangan tu. Jadi katanya situ ya, bagaimana kemakmuran sebagai kesannya melalui hujan serta hasil tanaman yang banyak.
Tuan-tuan perempuan, bahaya adalah jagung kan, sepatutnya menjadi makanan, tiba-tiba menjadi minyak untuk kereta. Tak kepenuh di situ kan. Maknanya apabila orang hilang keseimbangan kerohanian itu, sanggup dia memadanam jagung untuk diproses menjadi minyak masuk dalam kereta di Amerika. Ya tak? Itu jadi maknanya orang madanam jagung untuk orang makan. Jadi pentingnya keseimbangan kerohanian tadi. Ya tak? Untuk memahami harapan rohaniah yang setinggi-tinggi serta ketakutan yang demikian terhadap seksaan Allah yang diisyaratkan secara demikian itu, kita memerlukan hikmah ulul albab. Tidak, kita mesti menjadi orang yang dikatakan labib, jamaknya albab, orang yang cerdas, orang yang hakim, wisdom, ya, wisdom maknanya ada kebijaksanaan, wisdom, wise. Nah, dan akhirnya kita mungkin menjadi sedemikian terubah sehingga kita boleh mengatasi semua perkara yang tidak penting. Ya, kita tak adalah lagi banyak bergelumah dengan benda yang tidak penting. Tak adalah lagi kita asyik dengan benda-benda yang remeh-remeh, tak adalah. Ya, kita bicara kita yang penting-penting. Tak adalah benda-benda yang kita kata remeh-remeh yang tak ada makna, ini tak adalah. Ya, yang keduniaan, yang tidak kekal. Bicara kita semua yang kekal. Gitu. Ya, bicara kita semua yang kekal. Ya. Semalam bagaimana saudara kita nama Rashad Abu Ras, ya tak? Di bahagian akhir dia berqasidah. Jadi bagaimana qasidah itu berbunyi bahawa jangan menangis, ya tak? Kerana aku sedang berjalan ke syurga, ya. Jangan menangis kerana kami sedang berjalan ke syurga, ya. Maka kafanlah kami, ya tak? Kafanlah kami dengan darah-darah kami, kubumilah kami dengan senjata-senjata kami. Maksudnya orang tu dah separuh diri dalam syurga. Ya tak? Orang yang dah separuh diri. Dia tanya pada saya semalam. Dia kata, saya nak tanya. Dia kata, orang Malaysia ni makan berapa kali? Saya orang Malaysia makan berapa kali? Saya bila berjalan di sini, kata sebelum Ramadan kemarin, ya, saya makan, saya pergi sana makan, pergi sini makan. Saya menjawab, inna Allah witr wa yuhibbul witr. Allah itu ganjil dan dia suka yang ganjil. Kami makan 7 kali sehari. Itu penuh gitu kan. Oh, makan dengan dia. Ini ya Allah, benar. Mau 7 kali makan. Ada pukul 8 tu makan, pukul 10 tu makan. Kan, kalau pukul 1 tu makan, petah kalau pukul 5 makan lagi. Betul tu, kalau lepas-lepas makan tu, kau sebelum tidur makan lagi. Bantu ngambil yang 7 tu. Pasal angka 7 tu dah. Angka 7 tu dah. Itu dia. Dia heran kita makan saja. Tuhan menyeru kepada kita dan kita pun bangkit. Apa jiwa kita kena bangkit? Ya tak? Jiwa kita, rohani kita kena bangkit. Ya tak? Bukan jasadnya. Ya, kalau jasad bangkit, gajah pun bangkit. Ya tak? Tapi yang kita bangkit itu jiwa kita, rohani kita kena bangkit. Seolah-olah bangkit daripada keadaan diri yang telah mati. Sebab orang yang tak berzikir, orang yang tidak beribadat, sebenarnya mereka itu mati. Maka bila kita bangkit supaya kita berzikir, supaya kita mengingat Allah, itu kan itu yang dikatakan idza da'akum lima yuhyikum istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Perkenankanlah seruan Allah dan Rasulnya apabila Allah dan Rasul memanggil kamu kepada sesuatu yang menghidupkan kamu. Apa dia? Iaitu ruh, rohani kita itu. Bila kita menyambut seruan Allah dan Rasul. Adapun seruan makan, minum, itu sebenarnya tak sampai ke kita. Ya tak? Ayam itik pun. Ya tak? Ayam itik pun. Bila dipanggil datang. Ya tak? Panggil datang. Ya tak? Mana tampak? Itik serantik dia dah mengangguk. Tak apa itik serantik dia dah. Itik serantik kalau kita panggil pasal seri muka banyak lebih. Seri muka besar. Sebenarnya seri muka tu maknanya daripada ke muka bawah ke besar lebih. Esoknya lempor. Ada. Itik serantik. Kali mengangguk dia ya tak? Dapat seri muka ya tak? Sebab dia tak apa-apa seri muka. Itik serantik.
Jadi Tuhan menyuruh kita dan kita pun bangkit, seolah-olah bangkit daripada keadaan diri yang telah mati. Bila tak ada zikir, bila tak ada solat, bila tak ada Quran, ya Allah. Kalau rumah tu dikatakan kubur, kalau manusia itu dikatakan mati. Allahuakbar. Jadi sebenarnya kalau sekadar makan minum, bukan, itu bukan manusia. Ya, kalau sekadar makan minum itu bukan manusia. Jadi kalau oleh kerana itulah kita tak adalah kita itu hambuhum buturuhum. Tak adalah kita itu yang penting perut mereka. Kata-kata. Ya, bagi kita bahawa yang kita fikirkan apa cara ni kita dapat pahala. Maka daripada makan minum pun kita boleh memperolehi pahala, ya, insyaAllah. Tuhan menyuruh kepada kita dan kita pun bangkit, ya, seolah-olahnya kita berada dalam keadaan yang telah mati, menuju ke tempat tinggi bagi alam al-ulwi, ya, alam yang tinggi yang kita boleh berikan gambaran tentangnya dengan menyebut sebagai langit, ya, yang dipanggil alam malakut. Ya, di sana ada alam al-mulk yang kita nampak ni, alam mulk yang kita tak nampak itu alam yang tinggi dipanggil alam malakut, ya, malakutus samawati wal ard fa subhanalladzi biyadihi malakul syai. Yang di sanalah ada sifat yang tetap, yang teguh. Ya, maknanya ingat Allah, bersama dengan Allah, ya dah, khusyuk dalam beribadah, itulah yang tetap dan teguh. Ada pun makan minum ini tidak tetap dan tidak teguh, ya. Dunia ini tidak tetap dan tidak teguh. Di sini tidak ada peristiwa atau perbuatan manusiawi yang berkhidmat kerana seruan daripada sisi Tuhan sendiri sudah datang. Maknanya ketika itu kalau Allah sudah memanggil kita, ya, kalau Allah sudah memanggil kita, ya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Apa beza radiyah mardiyah? Radiyah itu kita redha, kita redha dengan seruan itu, ya, kita redha dengan seruan itu. Mardiyah itu pula Allah meredai kedatangan kita. Allah meredai kedatangan kita, ya, Allah meredai kedatangan. Itu dibagi radiyatan mardiyah. Radiyah itu kita yang redha dengan seruan Allah bila dipanggil, ya tak, bila dipanggil. Mardiyah itu Allah yang meredai, ya, mardiyah Allah yang meredai kehadiran kita di samping, di sampingnya. Itu dia, ya. Baik, itu ialah kita kata nota tentang, ya, maknanya wabtahu min fadlillah, ya. Kemudian kita bawa tentang al-barqu dan juga dikata di sini tentang apa? Tentang kilat, ya? Tentang kilat, ya? Muka surat 2012, di mana kilat itu khawfa, menakutkan bagi sebahagian, ya, ianya menakutkan bagi sebahagian, ianya satu nikmat Allah, ya, ianya membawa harapan-harapan kepada sebahagian. Sebab itu dia ada khawfan di situ, ya, bagi sebahagian pula tamaan. Datangnya kilat itu bagi sebahagian menakutkan, bagi sebahagian tamak, haram. Dengan itu akhirnya akan dapat sesuatu daripada anugerah Allah Ta'ala. Ya. Lihat nota yang telah lalu, perkara bilangan 5 bandingkan dengan 13-12. 13 ini, ya, surah Ar-Ra'd. 13 ini surah Ar-Ra'd ayat 12. Ya, ialah yang maknanya memperlihatkan kepada kamu, ya dah, kilat dan kamu rasa takut dan kamu rasa harap, ya. Dan kemudian dikatakan dialah yang kemudiannya mencipta awan-awan yang berat, yakni Allah lah yang mencipta awan-awan yang berat. Ya dah, dia berkumpul tu, yusji sahaban thumma yu'allifu. Dalam surah An-Nur, ya, dalam surah An-Nur ada cerita tentang kejadian awan. Yusji sahaban, Allah lah yang menghalau awan, Allah lah yang menghalau awan, lalu diterimpun. Thumma yu'allifu, kemudian Allah Ta'ala menjinak-jinakkan antara awan-awan itu, dia diperkawan positif, negatif. Ya tak? Wataru wadqa yakhruju min khilali, lalu kamu nampak titisan-titisan keluar di antara positif dan negatif. Tentang perempuan ini sebenarnya gambaran kepada kita bahawa bagaimana, ya, bagaimana dalam surah An-Nur menceritakan, ya, bagaimana proses kejadian, ya, hujan, ya, proses kejadian hujan, ya.
Nah, jadi dikatakan apa di situ, bagaimana bandingkan dengan ayat 13, kepada orang yang pengecut, kilat dan halilintar atau buruk lahir sebagai tenaga alam semula jadi yang dahsyat dan menurunkan. Ya, tapi bagi orang yang faham bahawa di sana ada janji-janji, ada harapan-harapan, ya, nampak pada lahirnya tenaga yang membunuh dan memusnah. Tetapi kita lihat bagaimana eksperimen yang dilakukan oleh orang yang berilmu akhirnya menghasilkan tenaga yang memberi nikmat kepada manusia. Bila kemarahannya yang tidak boleh disekat, tidak dibantu dengan bahan pengaliran, konduktor, ya tak? Bendalir, ya tak? Bendalir, bahan pengaliran elektrik yang sewajarnya dalam pembangunan. Sebab itu semua rumah-rumah mesti ada earth wire, kan? Plug kita tu mesti tiga, kan? Ya, plug kita tu mesti ada warnanya, ada apa? Merah, biru, atau hitam, kemudian ada hijau. Nah, itu maknanya supaya ada bendalirnya, ada pengaliran elektrik yang tidak akan membunuhnya. Jadi pada sebahagian orang dia membunuh, tetapi kalau ada ilmunya dia tidak. Jadi dunia ini sebenarnya, dunia ini bagi sebahagian, kalau dia tidak ada ilmu, dia membunuh. Kalau sekiranya dia tidak ada ilmu, maknanya dia adalah fitnah. Tapi kalau dia ada ilmu, dia adalah fitrah kepada kita. Tetapi kilat juga adalah unsur yang mendahului awan yang membawa hujan. Dia spark, dia strike. Positif, negatif akhirnya bercantum ataupun berlaku di situ. Serta titik-titik hujan, Tuhan kata, وَتَرَوَدَقَ يَفْرُقُ مِنْ خِلَانِ, ya, dalam surah Nur, ya, yang turun yang menjadikan bumi subur, mendatangkan kemakmuran sebagai kesan daripada itu. Jadi jelas sekalian, sebenarnya dia nak kaitkan bagaimana Allah Ta'ala yang menjadikan, ya, Allah Ta'ala yang menjadikan dengan rahmatnya di celah-celah takut dan harap itu rupanya kita dapat nikmat, ya, di celah-celah takut dan harap itu kita mendapat nikmat. Jadi hidup kita begitu, kita takut dengan dosa kita, tapi kita harap untuk Allah mengampunkan. Di celah-celah itulah kita seimbang menjadi manusia yang kamil, ya, manusia yang berjalan dengan yakinnya atas janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Dua segi yang ada ini mengisyaratkan takut dan harap. Khauf wa raja, ya, takut dan harap kerohanian. Dan kata ketakutan kalau kita ini didapati tidak sedemikian bersedia untuk mati. Bagi orang yang bersedia, mati itu adalah peluang untuk berjumpa Tuhan. Nabi misalnya disuruh pilih nak mati ke, wafat ke, atau nak ataupun untuk maknanya bermewah-mewah di dunia. Hidup panjang dan akan menyaksikan kemenangan-kemenangan Islam ke atas Rom dan Parsi. Jadi Nabi suruh, disuruh oleh Allah Ta'ala pilih mana saja, nak tengok kemenangan Islam ke atas Rom dan Parsi ke, ataupun pilih untuk berjumpa dengan Allah. Jadi Nabi kata, bal rafiq al-a'la, saya kena Fatimah tengok, badir rafiqin a'la, aku pilih untuk berjumpa dengan teman yang lebih tinggi, yang maha tinggi, ya. Jadi bagi orang yang faham, kematian itu adalah peluang untuk maknanya mendapat nikmat di alam barzakh, ya. Jadi itu kalau orang yang tak bersedia, dia memang takutlah dengan kematian, ataupun layak untuk menerima risalah. Orang yang tak bersedia, maka dia tidak melayakkan dirinya untuk membawa dan menerima risalah yang tidak boleh disekat, yang membawa cahaya. Hadirin jelas sekalian, macam mana pun kebenaran itu pasti akan datang. Kalau tidak, kita orang lahir bawah. Dan kita kena tanya diri kita, kita di mana itu dia, ya? Dia tu tak dapat disekat. Serta diberkati dengan kuasa mengubah yang sedemikian aziz perkasa yang ada pada dia, demi untuk kita mencapai kebahagiaan kerohanian. Tuan, sebenarnya Maulana ni orang India. Bila orang India ni memang dia milenial, dia milenial. Jadi kita tak boleh salahkan juga Ustaz Osman Muhammad ni. Dia terjemah dia, dia terjemah. Jadi kita pun mana subjek, mana predikat, kan, bila nak berhenti, memang pasal orang India tu cakap nalurinya begitu. Perhatikan bahawa ulangan ayat kecil, Allah yang yuhyil arda ba'da mautiha, ya, Allah yang menghidupkan bumi selepas mati, Allah lah yang menghidupkan hati ini selepas ianya buta, ya, keras. Menghubungkan ayat ini dengan ayat 19 di atas dalam kata lain, wahyu yang semestinya kita terima. Wahyu telah yang menghidupkan hati kita. Selepas itu kita kena tilawahkan dia, kita kena baca tafsirannya,
kita kena amalkan dia. Itulah yang menghidupkan hati kita. Kita terima dengan bijaksana dan dengan kefahaman. Ya, kita terima dengan kebijaksanaan dan juga dengan kefahaman. Kalau tidak, dia hanya jadi guna-guna. Wahyu itu jadi guna-guna. Jadi guna-guna. Ya. Bila patah saja, inna patah na'adakam wa'adakam. Ya. Darah kedua saja, tabat yada abidah nabiyum wa tabat wa'adakam. Dia pekuk mulutnya dah. Dia orang letak dia dah darah tu keluar dah. Dia jadi guna-guna je dah. Dia jadi guna-guna je dah. Jadi dikata di situ kita kena terima dengan kebijaksanaan dan kefahaman. Adalah tanda kekuasaan dan rahmat Tuhan. Syahrul Ramadan adalah diunzila fihil Quran. Kita ni kalau tak ada Quran tak tahu lah prosedur kita ni dah. Ya Allah. Ya dah. Kita ada lontong. Kita ada muka. Ya dah. Semua kita makan. Kalau tak ada Quran dia dah ya dah, kejur dia pun ulang. Kalau tak ada Quran, kejur dia pun ulang. Kenapa? Quran ni sedap ke? Buat masak merah. Dan ia jadi turunkan untuk menjamin keselamatan masa depan yang terakhir, destiny kita. Ya, dengan adanya rahmat Allah, dengan adanya rohaniah, dengan adanya din, maka terselamatlah masa depan kita yang terakhir. Ya, insyaAllah. Baik, kemudian di alam jasmani. Ini di mana ni? Iaitu 3531. Bagaimana Allah bercerita bahawa bertahannya langit tanpa tiang. Ya tak? Dan Allah juga lah yang mengarahkan bumi yang kemudiannya akan menguapkan manusia. Ya, yauma idzin tuhaddithu akhbaraha ya bi anna rabbaka awha. Maksudnya Allah yang mengarahkan bumi. Ya, Allah yang mengarahkan bumi. Dikatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Maka membuat-buatlah bumi, ya, bila Allah Taala panggil itu membuat-buatlah bumi. Wa qala insan mana apa dah jadi? Maka bumi akan bercakap yauma idzin tuhaddithu akhbar. Tuan, ini bermakna bahawa bila kita tengok tanah, kita tengok tanah. Pandangan jasmaniahnya kita tengok tanah lah, suburnya, jenis hapu tanah. Pandangan rohaniahnya tanah inilah yang akan bercakap esok tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha. Ya, bila kita tengok tanah tu, inilah di bumi yang nantinya kita dibenamkan dan kita akan dibangunkan. Ya tak? Inilah asal usul kita. Ini pandangan rohaniah. Jadi oleh kerana itu kita tidak akan semata-mata dengan pandangan jasmaniah. Dalam alam jasmani, langit dan bumi sebagaimana yang kita lihat, dia berdiri tanpa tiang dengan arahan Allah. Kamu pun esok akan berdiri daripada alam kubur. Ya, dengan segala tulang-tulang kerangka kamu. Ya, semuanya berlaku dengan kemahiran kehalusan yang disebut badi'. Ya, Allah Taala itu sun'an badi'il hikam. Ya, badi'il maknanya kehalusan, kemahiran ilmu Allah Taala itu badi'. Sebab itu ada satu ilmu namanya ilmu badi'. Dalam balaghah ada satu ilmu dipanggil ilmu badi'. Ilmu badi' ini adalah kehalusan bahasa. Cakapnya itu tak kasar, tak kesan, tapi halus. Tapi ada pengajaran. Ya, cakapnya tak kasar, tak kesan, halus, ada pengajaran. Itu dipanggil ilmu badi. Ya, ilmu badi. Ya, mereka itu semua menjadi saksi tentang Tuhan nanti. Ya, bumi ini, langit ini akan menjadi saksi itu atas perangai buat kita ni. Ya, dan padanya bahawa hidup jasmani kita tergantung kepadanya, iaitu langit nanti menurunkan hujan, bumi nanti menumbuhkan tumbuhan. Ya, bumi itu baginya hasil dan langit mendapatkan hujan. Wa anzala minas samaa'i maa'an, ya, panas matahari dan lain-lain peristiwa yang berlaku di alam semula jadi. Jadi jangan lupa ini semua lantaran kamu diberi oleh manusia sekian banyak, diberi oleh sebulan sekian banyak. Kamu lupa bumi Allah bagi, kamu lupa langit Allah bagi, hujan Allah Taala bagi, tumbuhan Allah Taala bagi. Ya tak? Nyawa kamu Allah Ta'ala bagi. Kamu asyik dengan manusia, lupa Tuhan. Jadi dengan sebab itu kita jangan putus daripada Allah. Kita bukan tidak patriotik,
Tapi jangan sampai putus daripada Allah. Kadang-kadang kalau orang itu terlalu patriotik tanpa ada hubungan dengan agama, bahaya. Karenamu kami mendapat uang, karenamu kami bangsa berjaya, karenamu. Jadi dah lupa Tuhan. Itu bahaya juga tu. Kan tak boleh nyanyi lagu itu, saya pun nyanyi juga lagu itu. Tapi jangan sampai lupa ke Tuhan. Sudahnya pakar IT, pakar ekonomi, jago sukan dan jago sukan dah pakai spender, dah pakai sudah tak lagi dah. Itu masih sudah lucu kan? Saya jago sukan tak tanya dah. Pakar IT, orang punya habis di orang sapunya. Ya tak, dicuri pakai angka, pakai fingertips, sedap. Dia ambil seringgit, semua daripada penyimpan daripada beri-beri. Bukan penyimpan, beri. Faham, berdeposit ni tadi, kawan pun tak perasan, ni kurang pula seringgit, ya tak? Mestilah, boleh seringgit. Oh, bukan dicuri pada sopak. Ya, sebab pakar IT, pakar ekor, jadi ya, bila tak ada Tuhan bahaya, bila tak ada Tuhan bahaya, dan lain-lain peristiwa yang berlaku dalam alam semula jadi, ya, semua memperingatkan kita hubungan kita dengan Tuhan. Jadi jangan memuja alam tapi melupakan pencipta alam. Kita tengok kan lukisan, lalu kita terpesona. Haram kita nak tanya siapa pelukis. Kita makan makanan yang sedap kan, lalu kita pun memuji lah makanan yang sedap. Haram kita nak tanya siapa chef, siapa yang masak. Oh, kita guna segala alam kejadian Allah, ya tak? Kita pun maknanya pujilah kecantikan dan keindahan alam itu, tapi kita lupa untuk memuji Allah Ta'ala. Jadi tak boleh begitu, ya tak? Kita kena tawarkan dengan Tuhan yang menjadikan dan juga yang menjadikan kita. Bagaimanakah kita ini menjadi sedemikian lambat untuk faham, ya? Sehingga maknanya kita kata kita tak percaya Allah boleh menghidupkan balik, ya. Dan menyedari bahawa masa depan kita yang lebih tinggi bukan dunia ni, Allah, ya tak? Bukan dunia ni. Kalau orang terpaham sungguh, ya tak? Macam semalam, ya, sahabat kita pergi ke Karek, pergi ke Karek, pergi apa, ya? Untuk korek, ya? Beli lemak, ya? Beli lemak, beli rendang. Jadi jumpa ada dua kategori manusia, ya tak? Satu kategori manusia, bila kita kata kita beli ni pasal nak buat korek, alamlah, ambil semua kata, ya tak? Itu kategori manusia yang faham. Kategori manusia yang faham benda yang kekal, ya, dia faham benda yang kekal. Lagi satu yang rendah tu yang tak faham, ya tak? Ya, maknanya rendah tu ada lagi baki 10 bungkus, belilah kan. Lalu maknanya bila dibeli kau buat kumus, sebenarnya nak buat moreh ni rendah. Tak ambil lah semua, haram di kampungnya, beri lah semua, tak cuman. Dia semua beli semua, ya tak? Maknanya dia tak faham benda yang kekal, ya, dia tak faham benda yang kekal, ya tak? Dia tak faham masa depan yang lebih tinggi, ya, dia tak faham masa depan yang lebih tinggi. Orang yang tak faham masa depan yang lebih tinggi ini, ya Allah, bakhil. Bakhila wa staghna wa kadzdzaba bil husna, ya tak? Susah hidupnya. Fasal yassiru lil usra, usra itu susah. Orang yang bakhil, ya tak? Dan rasa dirinya serba cukup, yang ini susah hidupnya. Maaf, kita, kesudahan kita, destiny kita adalah berkait dengan kita terima ke tidak seruan Tuhan. Kita terima ke tidak rahmat Tuhan ini. Ataupun kita kira diri kita sahaja. Itu bermakna bahawa akibat kita akan berada dalam keadaan yang tidak baik. Ya. Habis di situ, walahu man fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun. Rasanya itu adalah kita, ya, kita berhenti dan insyaAllah kita sambung besok, ya. Yang ini ada di dalam nota kaki 3.3.3. Banyak baik dari Allah, saya tak salah, maaf.